lagi. Kamu tidak usah merasa seperti itu. Kalau kamu butuh bantuan aku, kamu bilang sama aku. Karena bagaimanapun juga, aku adalah oma dari Cantika. Makasih. Mas. Ada apa ini? Oh, gak ada apa-apa kok, Mas. Aku sama Ergi cuman membicarakan soal Cantika. Iya, Mas. Maaf, Bu, Tuan. Ada Pak Abrar. Hai, Bro. Ada informasi? Ada. Pak, duduk. Nif, saya sudah putuskan kalau saya akan menjadi pengacaranya Nara. Alhamdulillah. Makasih ya. Tapi saya butuh ketemu Nara, Nif. Saya ingin tahu kejadian yang sebenarnya gimana. Oke, nanti saya temukan. Dan ada satu lagi, Nif. Saya butuh HP Nana. Karena HP Deden dan Al sudah ketemu. Polisi tinggal meretasnya. Siapa ya? Saya nemu di atas tadi. Tadi saya nemu di atas. Ini kan handphonenya Nonara. Halo, Komandan. Handphone Nonara, Bu. Gimana? Ada kabar? Saya permisi dulu ya. Mau ketemu sama penyidik. Taruna.
Jadi handphone Nara sama kamu? Iya mas, maafin aku ya mas. Habis waktu itu aku panik banget. Aku benar-benar nggak tahu harus ngapain. Jadi ya, apa tapi kak, dengerin saya ngomong. Kalau kita yakin benar dan anak kita tidak bersalah, kenapa nggak diberikan saja handphonenya? Dan kamu tutupi, kebenaran akan terungkap juga. Ya maafin aku mas, saat itu aku benar-benar panik dan aku nggak bisa berpikir jernih. Maafin aku. Kamu tenang, ya. Aku ngerti kok. Sini, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kita datang tamu kehormatan nih. Duduk, Bang. Duduk. Bang, mau minum apa? Gak usah, nggak usah repot. Beneran nggak mau minum? Abang sebentar kok. Oh, ya udah. Sebenarnya abang kesini itu pingin nanya-nanya boleh? Boleh. Menurut kalian nih, Deden sama Nara itu pacaran nggak sih? Kayaknya enggak deh, Bang. Iya, Bang. Kalau misalnya Deden yang suka ke Nara sih itu betul. Tapi kalau misalnya Nara ke Deden, Nara cuma anggap Deden tuh seperti kayak kakaknya sendiri aja, Bang. Nah, iya, Bang. Tapi kalau Nara ke Al, kayaknya emang ada perasaan deh. Soalnya Al juga sama kayak suka gitu ya sama, iya, sama si Nara. Iya, guys. Bener banget. Dan satu lagi nih, Abang pengen nanya nih. Kalian masih ingat peristiwa 19 tahun yang lalu? Kalian masih ingat, Bang, pasti. Maaf, Bang. Kenapa pertanyaan jadi ke situ ya? Iya, Bang. Bukannya kasus itu tuh udah ditutup karena pelakunya nggak ketangkap ya, Bang? Iya, Abang tahu. Cuman, Abang, kayak gimana ya? Kayaknya Aruna itu sama Nara kayak protektif banget. Emang iya sih, Bang. Soalnya Aruna takut apa yang telah terjadi ke dirinya itu takut menimpa ke Nara.